Camping. Jadi kayak konsumen, customer yang dia berangkat dari Jakarta jam 8, jam 11 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Nah, kali ini atau malam ini kita mau ke salah satu kafe yang ada di Cibunong. Tempatnya itu ada di Sukahati, Jalan Pangrango. Jalan Pangrango. Apa nama kafenya? Nanti kita akan kasih tahu teman-teman. Jalan Pangrango pada Keder itu dari lampu merah McD Cibunong ya kan? Ke kiri, enggak jauh dari stop dalam. Nah, nanti kita spill ya kafe apa yang mau kita kunjungin, terus ada menu apa aja di sana. Oke, ikutin terus perjalanan kita. Gaskeun. Berangkat. Nah, kita sudah sampai, guys. Ini adalah kejutan banget, Pak. Guys, ada suara musik-musik, guys. Kayaknya karena ini weekend, ya kan, jatuh hari Jumat, jadi mungkin ada musik-musiknya. Oke, sekarang kita mau masuk dulu, mau pesan-pesan makanannya, guys. Dadah. Nanti kita review-review lagi. Oke, sekarang kita mau masuk dulu, mau pesan ke makannya, guys. Dan nanti kita review lagi. Nah, ini adalah spaghetti carbonara. Nah, ini sambalnya dikisah. Ini chicken rice belum matang. Setiap kayak gini tuh lu bilang orang bilang kan. Oke, kita makan. Tabures, guys, sambelnya pedes pol nih, sambel bawang berbes. Pedes kabeh. Bagaimana? Pedas, guys. Gimana spagetinya? Enak manis. Kok manis? Ya manis. Kak nggak sambel tah? Enggak. Tadi udah sambelnya full matang. Ya. Sama kayak omonganmu ya. Netizen yang nanyain apa ya? Emang ada yang komen-komen gitu-gitu, aneh-aneh gitu. Oh, ini musolanya, guys. Nih, guys, musolanya, guys. Dan sampai tutup, guys. Hah? Jam 9 kayaknya. Yes. Hmm.
Oh, itu. Nih, kondisi udah beres semua. Jangan lupa datang ke Teduh Kopi yang ada di Sukahati. Ini baru buka 3 bulan, jadi wajib banget ke sini, oke? Okay? Jangan gitu, Mas. Tapi enggak begitu.